Halo guys, balik lagi bersama Pipi and Tos. Guys, hari ini kita bakal berpetualang lagi teman-teman. Widih, wah, nampaknya di bawah sini ada lubang air. Jangan-jangan di bawah ada sesuatu guys. Ayo, coba kita rapat teman-teman. Widih, guys, sepertinya aku menyentuh sesuatu. Wah, apaan tuh? Ayo, kita tangkap teman-teman. Ayo, guys. Wow, ternyata di dalamnya ada seekor ikan lele tuh. Wah, dia mau kemana tuh teman-teman? Kamu mau lari kemak. Guys, lihat tuh apa tuh yang muncul dari dalam lubang. Wah, nampaknya ada kaki-kaki kecil tuh. Widih, kira-kira itu kaki apa nih guys? Ayo, coba kita pancing mereka keluar. Ayo, siku-siku. Widih, nana-nana guys. Amazing nih. Wah, ayo. Guys, nampaknya di dalam ada kepiting hias nih. Widih, guys, lihat tuh. Wow, warnanya cantik banget nih guys. Wow, amazing full. Makanya tuh, man. Kita tangkapin. Aduh, aku takut dicapit teman-teman. Sini, kosa. Nah, lihat tuh guys. Widih, cantik banget warnanya guys. Nah, lihat tuh. Wah, yang satu ini memiliki warna orange nih. Mantul-mantul. Ayo, neko-neko. Lihat tuh guys. Keren ya, teman. Ayo, wih. Lihat tuh guys, kalian yang tahu nama kepiting ini, komen di kolom komentar guys. Nah lihat tuh, hati-hati teman-teman. Ayo sini kusayang. Widih, dia bermain-main nih teman-teman. Ayo, guys, bagaimana cara menangkapnya nih? Ayo sini kusayang. Aku takut di... guys, lihat tuh. Wah, capitnya besar banget nih. Nah lihat tuh guys. Kita dapat teman. Yang satunya mau lari kemana tuh? Ayo, guys. Apaan tuh yang keluar dari semak-semak? Nampaknya ada sebuah gigi-gigi. Guys, kalian lihat gak? Ada monster yang keluar dari rumputan sini nih. Wah, ayo coba kita periksa. Sini kok. Wah, dia mau lari kemana tuh? Wah, kita kejar teman-teman. Widih. Guys, lihat tuh. Apaan tuh yang lari masuk ke dalam lubang? Kita dapat nih. Aduh, guys. Nampaknya dia berhasil kabur, teman. Wih, kalian lihat gak? Nampaknya ada sesuatu yang panjang barusan lari ke dalam lubang sini. Wih, kira-kira itu apa nih guys? Ayo, coba kita pancing dia keluar. Kira aku sayang. Guys, apa tuh yang berwarna kuning keluar dari dalam lubang? Wah, dia mau lari tuh. Nampaknya guys, kita dapat ular piton nih. Mantul-mantul banget guys. Lihat tuh, wah ini piton albino. Hati-hati ya guys. Walaupun pitonnya cantik, tapi ini adalah hewan yang sangat berbahaya nih. Wah, jangan... Kalau kalian bertemu dengannya, mendisi menghindar. Jangan didekati teman-teman. Nah, lihat tuh guys, pitonnya semakin liar saja. Widih, nah lihat tuh. Wah, di sini ada telur. Widih, kira-kira ini telur apa nih guys? Ayo coba kita. Guys, apaan lagi tuh yang memiliki kaki-kaki yang banyak di dalam lubang? Nampaknya ada sesuatu lagi yang sedang bersembunyi di sini nih. Wih, kira-kira itu apa nih guys? Ayo, aku bakal coba buka. Hati-hati guys, jangan-jangan di dalam sini ada monster nih. Ayo. Guys, kali ini kita dapat kepiting besar teman. Wah, yang tadi adalah kepiting anakan. Sekarang kita dapat induknya teman-teman. Lihat tuh guys, serem banget ya. Aku bakal coba tangkap. Sini kok sayang. Hati-hati guys. Wah, capitnya besar banget nih. Ayo, ini bukan main-main nih teman. Ekor apaan lagi tuh? Wah, dino guys, nampaknya ada lagi sesuatu yang sedang bersembunyi di sini. Wih, sepertinya di sekitaran sini banyak hewan-hewannya teman-teman. Ayo, kita fokus tangkap dulu kepiting besarnya nih. Sini sayang. Guys, aku kasih tahu ya, kepiting seperti ini memakan kelapa teman-teman. Ayo, pergi ke sana. Nah lihat tuh guys, tidak usah kita ganggu, soalnya capitnya besar banget. Ayo coba kita periksa yang satu ini. Wih, dia apa ini kira-kira nih teman? Wah, nampaknya dia sedang santuy di dalam lubang kelapa sini nih. Ayo, keluar kok sayang. Lihat tuh guys, ekornya berwarna hijau. Aku penasaran banget nih, kira-kira hewan apa nih? Ayo, kita tarik teman-teman. Jangan-jangan ada ular lagi guys. Ayo sini kok sayang. Guys, dia memiliki cakar teman. Wah, aku jadi tambah penasaran nih. Ayo, kita tarik. Ayo sini kok sayang. Guys, nampaknya dia melakukan perlawanan nih. Ayo, guys. Wow, amazing full. Lihat tuh guys, apa tuh yang keluar teman? Nampaknya ada seekor iguana nih. Guys, lihat tuh, ada lagi sesuatu yang lari masuk ke dalam lubang. Guys, nampaknya dia berhasil kabur. Kira-kira itu apa nih guys? Ayo, kita gali teman-teman. Guys, lihat gak? Nampaknya hewan yang tadi. Guys, ternyata yang lari tadi ada seekor belut.
nih. Wah, mantul-mantul ya guys. Lihat tuh, bentuknya ada belut sawah teman-teman. Habitatnya ada di lumpur-lumpur ya guys. Dia biasa mencari makan di sekitaran lumpur nih. Mantul-mantul teman nih. Makanya kalian di rumah belum subscribe, di subscribe dulu guys. Biar video terbarunya aku tidak ketinggalan. Yuk, let's go. Kita lanjutkan lagi. Wah, nampaknya di sekitaran sini banyak hewan-hewan yang sedang bersembunyi nih. Ayo, nah guys. Wah, ada lagi pergerakan yang cukup mencurigakan tuh. Wih, nah guys, apa tuh? Wah, nampaknya ada sesuatu yang sedang bersembunyi di balik semak-semak sini. Nah, lihat tuh guys. Wih, kira-kira itu apaan ya? Ayo, coba kita buka-buka perlahan-lahan nih. Wih, jangan-jangan di dalam ada si predator lagi nih. Wah, bagaimana caranya nih? Wih, jangan sampai dia lepas ya guys. Nah, lihat tuh. Waduh, guys. Wow, nampaknya kalau aku lihat dari sini, sepertinya ini seekor burung. Wah, kira-kira burung apa nih guys? Ayo, sini saya. Wah, dia galak banget. Ayo, tangkap teman-teman. Ayo, kita tangkap. Sebelum burungnya kabur. Ayo, sini saya. Lihat tuh guys. Amazing full. Wow, ternyata yang ada di dalam ada seekor lovebird nih. Mantul-mantul ya guys. Langsung kita masukkan ke dalam sangkar tuh. Aha, nah lihat tuh. Keren banget guys. Kita beruntung banget hari ini. Kita dapat lovebird. Guys, apaan lagi tuh yang berenang-berenang berwarna orange? Nampaknya ada ikan hias kita dapat nih. Wah, kita dapat ikan hias warna-warni dalam kolam. Keren banget ya guys. Makanya teman, ikutin aku terus ya. Apaan lagi tuh? Nampaknya ada seburang air yang cukup mencurigakan berasal dari dalam lubang sini nih. Kira-kira di dalam sini ada apa ya? Ayo, wah, kita amankan dulu ikan hiasnya teman nih. Mantul-mantul nih. Widi, ada ikan mas koki dan ikan koi komet ya guys. Mantul. Ayo, let's go. Kita periksa teman-teman. Wih, lihat tuh. Semburang airnya semakin kencang saja nih. Ayo, kita gali teman-teman. Wih, dede. Wih, guys, apaan tuh teman? Wah, aku makin penasaran. Aduh, kita dapat nih. Aduh, guys, yang mengamuk. Langsung kita tarik keluar. Ayo, sini kusayang. Dede, guys. Amazing full. Wow. Ternyata yang keluar ada seekor ikan lele besar nih. Mantul-mantul ya guys. Wah, lihat tuh. Ukurannya besar banget teman-teman. Aku bahagia banget nih. Kita beruntung banget hari ini. Aku bakal keseringan main-main di sini karena banyak hewan-hewan yang sedang bersembunyi teman-teman. Ayo, coba kita tangkap. Wede, guys. Ukurannya jumbo banget nih. Sampai-sampai wadah aku hampir tidak muat tuh. Mantul-mantul. Namanya ikan lele besar teman-teman. Wah, dimakan satu keluarga gak bakalan habis-habis tuh. Wih, guys, lihat tuh. Apa lagi tuh? Wih, guys, damai lawang. Ayo, wow, guys. Keberuntungannya belum habis, teman. Nampaknya di sini kita dapat gurame besar nih. Tahu gak, ikan ini memiliki protein yang sangat tinggi. Wah, selain rasanya enak, dia juga sangat sehat, teman-teman. Mantul. Ayo, let's go. Coba kita raban lagi. Sepertinya sudah kosong. Wih, guys, lihat tuh. Ada lagi pergerakan yang mencurigakan teman. Nampaknya di dalam lubang besar ini ada sesuatu yang sedang menggali. Wah, kira-kira apa nih guys? Lihat tuh, tanahnya semakin berkeluaran-keluaran teman-teman. Ayo. Wih, nagot. Apaan tuh yang muncul dari dalam lubang? Nampaknya ada seekor kura-kura besar nih. Mantul-mantul guys. Wah, kalau aku lihat dari bentukannya, sepertinya ini kura-kura telinga merah tuh. Mantul. Ayo, kita tangkap teman-teman. Sini kok. Nah, lihat tuh guys. Amazing full. Lihat tuh. Wow, ukurannya besar banget ya teman. Wah, lihat tuh. Yuk kita bawa pulang. Sampai rumah kita pelihara dengan baik nih. Kita beri makan buah-buahan teman-teman. Ayo, let's go. Kita lanjutkan lagi. Wih, di sini ada kayu lapuk. Jangan-jangan ada lagi sesuatu yang sedang bersembunyi di dalam nih. Wah, coba kita cari tahu guys. Wah, kita raba-raba nih. Wih, nah lihat tuh guys. Wah, di sini ada lubang gelap juga. Mantul-mantul nih teman. Hati-hati ya guys. Wih, apaan tuh? Wah, nampaknya di kayu lapuk sini ada yang sedang tertidur pulas nih. Wah, kira-kira ini hewan apa lagi guys? Ayo. Widih, so amazing full. Lihat tuh guys. Kali ini kita dapat kelomang teman. Atau si Onobita perlatus ya guys. Lihat tuh. Aha, mantul-mantul. Wih, dia mulai keluar tuh. Ayo. Widih guys, tampaknya kelomangnya agak malu-malu ya. Ya sudah. Wih, lihat tuh. Kita letakkan di sini. Siapa tahu dia mau berjalan. Wih, guys. Air apaan nih teman? Nampaknya ada lagi genangan air yang cukup mencurigakan nih. Ayo, coba kita cari tahu kira-kira sumbernya berasal dari mana guys. Widih, so amazing, wow. Ternyata sumber airnya berasal dari dalam lubang mencurigakan ini. Wah, aku yakin nih teman, pasti di dalam lubang sini ada sesuatu yang sedang bersembunyi tuh. Guys, kita selamatkan kelomannya teman-teman. Wah, ayo, kira-kira di dalam lubang mencurigakan ini ada apaan ya guys. Ayo, kita
Apa hantu yang tiba-tiba loncat keluar dari dalam lubang? Mantul-mantul nih. Weh, ternyata ada ikan gabus, teman-teman. Ayo. Guys, Winnie. Wow, amazing. Apa nih, teman? Ada seekor buaya lagi yang keluar dari dalam lubang tuh. Weh, dia kemulau. Aduh, guys. Nampaknya dia cukup gercep. Ya sudah, teman. Wah, kita biarkan saja. Harus go. Kita lagi. Winnie. Wow, guys. Kesan banget. Nampaknya ada ikan koi besar yang terjebak di sini. Ayo. Aduh, lihat tuh, guys. Wih, alhamdulillah, teman. Ikannya masih sehat nih. Wah, sampai rumah kita masukkan ke dalam akuarium ya, guys. Wah, kita wajib menjaga hewan-hewan untuk dilestarikan, teman-teman. Oke, guys. Sekaligus ikan-ikan ini menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.